Ya, hangat pagi ni bersama dengan kami di Nasi Lemak Kopi O. Kita bagi Faizal dan juga Fakrul rehat sekali lagi. Oh, bestnya dapat minum kopi, makan nasi lemak kan. Tapi sekarang ni, kita asal betul-betul minum kopi ya? Kita bersama dengan Encik Abdul Latif Putih, Timbalan Naib Presiden Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan SME Bank. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, hari ini Encik Abdul Latif bersama dengan kita untuk ceritakan mengapa SME Bank mengadakan program inovasi keusahawanan muda SME Bank YBiz Challenge 2016. Kenapa, Cik? Kenapa? Okey, objektif utama yang kami adakan pertandingan program inovasi keusahawanan SME Bank ialah untuk mencipta usahawan-usahawan di kalangan golongan belia. Yang muda lah. Yang muda. Yes, kita mula daripada peringkat sekolah. Oh, daripada sekolah lagi? Ini sebenarnya pertandingan ini untuk sekolah menengah. Jadi, itu tujuan utama dia. Kita nak memperkenalkan bidang keusahawanan kepada golongan muda ni. Dan pada masa yang sama, kita nak mereka jadikan program ini kejayaan pilihan. Keusahawanan menjadi kejayaan pilihan. Sebab selama ni orang nak jadi doktor, orang nak jadi lawyer. Kalau kan, kita tanya budak-budak kan? Eh, cita-cita nak jadi apa? Ya. Cita-cita dia akan cakap doktor, lawyer, magistrate. Tak ada kata nak berniaga. Tak ada kata nak berniaga. Jadi tujuan utama kita buat program ni ialah untuk menanam minat keusahawanan di kalangan golongan muda di peringkat sekolah menengah lagi. Memang banyak sekarang kalau kita tengok adik-adik muda kita ni membuat bisnes. Ada yang buat bisnes online. Betul. Ya. Yang umur baru 15, umur 13 dah buka bisnes online. Jadi ada ramai sebenarnya yang menonton Nasi Lemak Kopi O sekarang. Boleh tak cerita sikit format, macam mana format program ni untuk adik-adik kita ni join? Okey, sebenarnya kita buka pertandingan ni kepada semua sekolah. Semua sekolah di seluruh negara. Kita bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya, bersama-sama kita menjalankan pertandingan ini. Kita mulakan pada bulan 1 yang lepas. Yeah. Oh, jadi mereka telah melalui beberapa peringkat, peringkat saringan. Alhamdulillah pada tahun ni kita dapat 88 penyertaan. Ya, daripada 88 penyertaan ni, sekolah lama yang masuk kembali, masuk sekali lagi dalam pertandingan ni berjumlah 42. Yang baiknya di sini sekolah baru kita ada 46 sekolah. Banyak sekolah baru. Maksudnya pertandingan ni telah mula mendapat perhatian. Jadi ini pun tahun kelima kita buat pertandingan ni. Jadi kalau secara keseluruhannya sekolah yang dah terlibat lebih daripada 400 sekolah. Kalau dikira campur daripada yang baru 2012 kita mula sehinggalah 2016 ni, lebih daripada 400 sekolah dah mengambil bahagian. Jadi setiap sekolah ada wakil tersendiri. Ya, setiap sekolah apa yang kita buat, kita minta dia hantar satu pasukan, empat pelajar dan seorang guru bimbingan. Oh, maknanya satu sekolah satu pasukan lah. Tak, ada sekolah yang hantar dua. Ada juga? Ada boleh, juga. Boleh. Kita benarkan sebab kita diberitahu yang sekolah-sekolah ni ada produk-produk yang inovatif. Jadi kalau kita hadkan kepada satu produk ni tak dapat peluang. Jadi dua kumpulan yang berbeza. Jadi kita benarkan. So adakah mereka kena buat produk sendiri ataupun kena guna je produk sedia ada? Mereka boleh buat produk yang baru ataupun mereka ambil produk sedia ada tapi diberi inovasi. Ditambah perkara baru. Jadi kita benarkan. Contoh nasi lemak dia tambah. Ya, nasi lemak katalah yang dibungkus tiga segi itu. Nasi lemak dalam besi, nasi lemak besi. Ya, kita terima. Jadi kita nak tengok daya inovasi cara kreatif mereka tu. Tapi apa yang kita tekankan di sini, kita dah ada produk yang berinovasi. Tetapi pada masa yang sama kita menitik beratkan keusahawanan. Jadi kita nak tengok macam mana dia boleh membawa produk tu ke depan. Jadi untuk dia betul-betul laku lah. Untuk berniaga secara khusus dengan berjaya. Jadi kita nak tengok itu. Jadi pertandingan ni kita menitik beratkan keusahawanan dan ditambah dengan aspek inovasi. Dan untuk program ni hadiah ada lumayan kan? Secara keseluruhannya jumlah hadiah yang kita tawarkan RM91,000. Wow, banyak untuk budak sekolah, memang banyak tu. RM91,000 Untuk juara akan membawa pulang RM45,000. RM20,000 dari segi tunai. RM25,000 lagi kita bagi dia untuk tiket penerbangan mengambil bahagian di peringkat antarabangsa. Peluang lagi So daripada peringkat SME Bank, peringkat kebangsaan lah sebab kita buka pada semua kan di seluruh negara. Jadi pemenang selalunya dia akan pergi ke peringkat antarabangsa untuk bertanding. Bercakap pasal peringkat antarabangsa ni, dia akan menjadi wakil Malaysia.
Yes, dia akan jadi wakil Malaysia. Wakil Malaysia. Jadi ada sekolah-sekolah yang dah pergi, ya, juara kita yang lepas-lepas, mereka telah memenangi pertandingan ya di Istanbul. Ya. Ya, sekolah contohnya pada tahun 2015, juara 2015 sekolah St. Michael Panampang. Ya, mereka telah bertanding di Istanbul dan mereka menang pingat gangsa dan juga mendapat anugerah khas daripada Romanian Inventors Forum. So sekolah-sekolah lain pun macam sekolah sains, sekolah menengah sains Hulu Selangor ya bertanding di Romania dan telah menangi pingat emas dan anugerah Green Environment. Kita ada banyak lagi. Sebenarnya bukan setakat kita berjaya dekat Malaysia, dekat peringkat antarabangsa pun antarabangsa adik-adik sekolah kita ni berjaya. Okey, so kalau macam tu Cik Duratif boleh ajak adik-adik kita ni ramai-ramai join program SME Bank ni. Okey, jadi saya mengesyorkan ya, bila kita adakan pertandingan ini, ambil bahagian ya dalam pertandingan ini. Tapi pada tahun hadapan kita akan kembangkan pertandingan ini kepada peringkat college. Kita juga bekerjasama dengan college community ya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita adakan pertandingan yang hampir sama tetapi untuk students community college. Jadi pada 2017 tahun hadapan kita akan adakan dengan diorang, tapi 2018 kita akan kembali dengan YBS Challenge. Jadi kita bergila-gila sebab kita nak lebih ramai ya, daripada peringkat sekolah dan lepas tu kita bawa ke peringkat college juga. Yep, okey. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Latif Putih, Timbalan Naib Presiden Jabatan Komunikasi Korporat Kumpulan SME Bank di atas apa ni penilaian tadi untuk program ini. Dan sekarang ini kita nak bersama dengan Fakro dan FBI yang dah kenyang katanya dia nak cerita pasal projek gerobok.